Direktur Teknik PSSI Indra Safri berbicara soal kriteria calon lawan timnas Indonesia dalam laga FIFA Marseille pada September 2022 nanti. Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan telah menyatakan bahwa mereka tengah mencari lawan berkualitas untuk timnas Indonesia. Lawan yang dicari timnas Indonesia yakni tim-tim yang memiliki peringkat lebih tinggi di FIFA. Situasi itu pastinya PSSI akan mencari lawan untuk skuad Garuda yang memiliki peringkat FIFA di atas 150. Sebab peringkat timnas Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam ranking FIFA dan yang terbaru tim Aswan Sintayong berada di posisi ke-155. Peringkat Indonesia ini memang naik 4 tingkat setelah berhasil lolos ke Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup A. Skuad Garuda memastikan lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengamankan 6 poin dari 3 laga yang dilakoninya. PSSI memang diharuskan mencari lawan yang rankingnya lebih tinggi dari Indonesia. Direktur Teknik PSSI Indra Safri yang ditugaskan mencari lawan berkualitas oleh Muhammad Iryawan pun sudah bergerak. Pastinya tim-tim yang diajak berkomunikasi ada negara yang memang peringkat FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia. Terkait lawan yang akan timnas hadapi, itu tunggu dulu, ujar Indra Safri kepada blogspot.com Senin 27 Juni 2022. Kami lagi komunikasi dengan beberapa tim yang rankingnya ada di 1-120, ucapnya. Menjalin komunikasi dengan tim yang peringkatnya di atas 1-120 memang dilakukan. Indra memastikan akan segera mengumumkan lawan tim dari negara mana apabila semuanya sudah selesai atau deal. Untuk penantian lawan timnas itu akan ditentukan sesuai kriteria yang saya diskusikan dengan pelatih Sintayong, kata Indra Safri. Terkait kriteria yang utama pasti ranking 1-120. Kalau untuk kriteria yang lain juga sudah kami diskusikan, ucapnya. Jadi sabar dulu, nanti timnya apa, tunggu saja ya, nanti akan kami rilis, tuturnya. Oke guys, menilik dari berita di atas, bagaimana dengan komentar kalian?